رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم إني استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين أما بعد. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis, seterusnya kepada Nazir Masjid Raja Muda Musa Semenyih, Tuan Nazir, seterusnya tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, anak-anak daripada Mahat Tafiz, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Lama tak jumpa. Terima kasihlah jemput balik. Kan kita tunggu gak bila orang nak jemput. Kalau tak jemput kita tak datang lah. Orang kata muka tak malu, pipi tak mancung. Apa pipi tak mancung? Hidung tak mancung, pipi tersosorong pula kan. Alhamdulillah. Tapi nampak Kak Jah apa semua macam tu juga dari dulu ya. Tak makan dia tua. Apa Mak Jun Namal kan, dan makan apa? Selawat. Ah, itulah dia. Eloklah tu. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah, walaupun hari ini hari kerja, tuan-tuan memilih untuk adakan majlis ilmu pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga merakamkan jutaan tahniah kepada pihak jawatan kuasa masjid yang menganjurkan majlis umpama ini. Seterusnya saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan perempuan, walaupun sibuk kerja, walaupun ada aktiviti pelbagai dengan hujan, dengan jalan jam, sampai juga akhirnya tuan-tuan. Ini semua akan menjadi tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi tanda kita ini adalah orang yang beriman. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berpesan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ila al-masjid fashhadu lahu bil jannah." Sekiranya tuan-tuan melihat ada orang ulang-alik rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid, maka saksikanlah dia itu ahli syurga. Saksikan dia itu ahli syurga. Sebab itu tujuh golongan yang Nabi SAW sebut bakal dapat naungan di bawah arasy Allah ialah salah satu golongan, iaitu golongan yang hati-hati mereka sentiasa berpaut pada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati-hati mereka sentiasa berpaut pada masjid, rindu pada masjid, ingin ke masjid, memang mencari jalan macam mana pun sampai ke masjid. Sebab itu saya melihat hari ini yang menyebabkan kita tak datang ke masjid, yang menyebabkan kita tak datang ke masjid bukan kerana masjid itu jauh daripada rumah kita, tetapi kerana jauhnya masjid itu dari hati-hati kita tuan-tuan. Sebab Nabi sebut rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kalau hati itu sudah berpaut pada masjid, jauh macam mana pun dia pergi, hujan pun dia pergi, ribut pun dia akan berusaha pergi juga. Jadi sekarang ni bagi tahu saya, orang jauh datang, agak jauh rumah dia dengan masjid, dia datang. Itu maksudnya rumah Allah ini dekat dengan hati dia. Ada orang rumah sekolah masjid tak datang, itu maksud hati dia yang jauh daripada masjid, bukan masjid jauh dari rumah dia. Mudah-mudahan kita semua hati kita ni dekat dengan masjid tuan-tuan, betul kan? Hati masjid, ada orang tulis buat signboard letak dekat masjid. Ada masjid mana saya baca, solatlah di belakang imam sebelum kamu disolatkan depan imam. Dia dah lah tak datang, datang sekali terus depan imam. Weh, boleh tahan kau. Datang-datang terus depan imam. Mana ada orang solat depan imam? Dia seorang kan? Sekujur badan di pembaringan. Terus ke depan tuan-tuan. Ha, cuma kita, saya nak betulkan sikit. Saya nak betulkan sedikit maklumat, maksudnya pengamalan kita ni tuan-tuan. Kita biasa
ni cerita sebab Nabi buat kan, sempena Maulid Rasul. Kita tengok benda yang kesalahan yang kita biasa buat, bukan kesalahan lah, tak kena pada macam mana Nabi buat. Apa dia? Bila jenazah dibawa masuk ke masjid, kita pun solatkan jenazah tu. Setelah selesai solat jenazah, imam akan serahkan mikrofon kepada ahli keluarga, betul? Untuk ahli keluarga berkata sesuatu. Ada ahli keluarga akan bercakap, dia kata, saya abang kepada si arwah, ataupun saya suami kepada si almarhumah, ataupun saya anak kepada arwah. Sekiranya ada termakan, terminum, halalkanlah makan minum dia. Kalau ada terambil ke, belum pulangkan balik, nak tuntut, tuntutlah dengan saya. Kalau ada berhutang, mintalah dengan saya. Saya adalah waris dia. Sekian, terima kasih. Lepas tu pas balik mikrofon ke imam, imam akan tanya, apa yang kita saksikan ke atas jenazah ini? Baik. Apa? Baik. Apa? Baik. Baik bunyi lain macam tu tuan. Ikut sunnah Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW akan bercakap sebelum solat. Jenazah dah letak, imam panggil mana ahli keluarga, silakan berkata sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arwah ini adalah ayah saya, bernama sekian. Kalau ada termakan, terminum, halalkanlah makan minum dia. Kalau dia ada terkata yang kurang enak di hati buat tuan-tuan, maafkanlah dia. Kalau ada dia terhutang yang kami tak tahu, tak ada dalam catatan, silalah tuntut dengan saya. Dengan ini saya mohon jasa baik tuan-tuan, ikhlaskan niat, solatkanlah dia. Kita hantar dia dengan hati yang suci, panjatkanlah doa untuk dia tuan-tuan ya. Baru solat. Jadi masa kita nak solatkan tu, kita rasa Allahu Akbar. Kan? Betul kan? Mana lebih betul? Lepas solat baru kita cakap atau sebelum solat? Sebelum solat. Masjid Bandar Seri Putra buat, saya harap Masjid Raja Musa pun buat. Lepas ni Raja Muda Musa pun buat, insya-Allah. Maksudnya boleh eh tuan-tuan? Bila jenazah dibawa, cakap dulu. Itu baru kena. Sebab Nabi SAW tanya, si fulan bin si fulan ni ada hutang tak? Ada. Aku tak nak sembahyangkan. Awal-awal lagi Nabi tanya kan. Bukannya lepas sembahyang baru Nabi tanya. Kan? Jadi kalau itu dapat buat, saya rasa lebih indah tuan-tuan. Kita akan rasa lebih insaf, kita akan rasa lebih hiba nak solatkan dia. Sisi lagi bulan kawan kita menitis air mata, kita solatkan dia tuan-tuan. Ya. Sebab kita dah maafkan dia sebelum kita solatkan dia tuan-tuan. Barulah nampak cantik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, di dalam kita sambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, apa yang kita nak bincang? Kita nak bincang 5 perkara. Saya sekarang tahun ini, saya penceramah Maulid Rasul, saya bawa 5 perkara. 5 kewajipan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan kita yang pertama ialah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala sesuatu. Kalau ada orang tanya kat kita, maklong, maklong sayang paling, maklong dalam hidup maklong ni, maklong, maklong sayang paling, siapa yang maklong paling sayang? Maklong lah. Tak payah. Kalau orang tanya, maklong sayang, sayang siapa? Paling maklong sayang siapa? Rasulullah. Baru betul. Paklong pun sama juga. Kita semua sama. Kalau ada orang tanya soalan, tuan, tuan sayang, siapakah yang tuan paling sayang? Saya paling sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wal nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian selagi mana aku tidak dicintai mengatasi ibu bapa manusia keseluruhannya. Anak pinak, aku tidak dikasihi mengatasi anak pinak, ibu bapa dan manusia keseluruhannya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti duduk nombor 1. Masa tu Umar ada. Masa Nabi sebut, Umar bin Al-Khattab ada. Umar kata, ya Rasulullah, aku sayang diri aku lebih daripada yang lain, termasuk engkau. Umar ni terus tegak cakap,
Rasulullah kata, iman engkau belum sempurna wahai Umar. Bukan menafikan orang itu tidak beriman, tetapi menafikan kesempurnaan iman seseorang itu. Maksudnya kalau saya tidak meletakkan dalam hati perut saya bahwa Rasulullah lah insan yang paling saya sayang, iman saya tidak sempurna. Iman saya tidak sempurna. Dia merujuk balik ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan ada di antara kalian yang bertemu ajal sebelum dia beragama Islam. Kita kata sebelum beragama Islam, tetapi yang saya faham, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati selagi mana belum terhasil sifat tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau setakat Islam aja mati, gamai yang nama Islam mati tu gamai. Siapa mati Islam? Siapa mati Islam? Siapa mati Islam? Tak. Dia Islam betul, dia Islam. Tapi adakah dia telah memenuhi ciri-ciri tunduk dan patuh? Sebab itu Islam itu maksudnya berserah. Berserah dan al-khudu' wal-inqiyad. Tunduk dan patuh. Orang Islam dia mesti tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada ajaran Islam lah. Baru nampak Muslim. Mana boleh jadi orang Islam tetapi dia tidak ada ciri tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuntut kita supaya kita perkasakan takwa. Dia daripada Islam pergi pada iman, kemudian dari iman itu dia akan perkasa takwa. Ada orang tanya pada seorang ustaz ni, ustaz, apa makna takwa? Ustaz, apa makna takwa? Senang aja dia kata. Apa makna dia ustaz? Takut bini tua. Ada pula takrif takwa, takut bini tua. Takwa ini Sayyidina Ali pernah beri satu takrif. Kita dengar betul-betul apa Sayyidina Ali kata mengenai takwa. Sebab kita nak sempurna iman, cinta Nabi adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Siapa-siapa yang tak cinta Nabi, maka iman dia tidak sempurna. Kesempurnaan iman itu adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh pada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak faham ajaran Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita boleh tunduk dan patuh pada ajaran Allah, mana boleh terpisah daripada petunjuk Nabi. Betul kan? Betul kan? Macam mana saya nak tunduk dan patuh ini ustaz? Macam mana? Kan Nabi ajar macam mana tunduk dan patuh. So iman saya, kasih saya pada Rasulullah adalah menggambarkan hutang budi saya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat-sangat terhutang budi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mencari kesempurnaan iman, cinta pada Nabi, tunduk pada ajaran Islam, tunduk patuh kepada ajaran Islam, mengikut petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kesempurnaan takwa. Kesempurnaan takwa. Orang pernah tanya dengan Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, ma makna takwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa yatadammanu arba'ata asya. Takwa itu ada empat rukunnya. Tuan-puan, ada empat rukunnya. Rukun yang pertama kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang maha mulia. Yang keduanya, wal qana'atu bil qalil. Rasa syukur dengan pemberian Allah, biarpun pemberian itu sedikit.
Yang ketiga, wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahim, bersiap sedia untuk bertemu Allah. Ada empat: takut kepada Allah, syukur kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, sentiasa buat persiapan untuk jumpa Allah. Empat. Kalau salah satunya gugur, kalau salah satunya tercabut, tak sempurna takwa orang tu, tuan-tuan. Takut ada, syukur ada, Quran tak baca, takut pada Allah ada, syukur pun ada, baca Quran tapi tak ada persiapan untuk jumpa Allah. Tak boleh. Persiapan ada, Quran tak ada, syukur pula tak ada. Sentiasa mempertikaikan. Empat. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana ajar kita empat perkara ini. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia sebut, ana atqakum lillah, ana akhsyakum lillah, aku yang paling bertakwa kepada Allah dan akulah juga yang paling takut kepada Allah. Tidak ada orang lebih takut daripada aku kepada Allah. Tak ada seorang pun yang boleh mengatasi aku dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi aku punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl. Surah apa Kak Jam? Surah An-Nahl. Surah An-Nahl ni surah lebah. Surah lebah. Ayat yang hujung sekali, tak silap saya, 118. Al-Rahman, inna allaha yuda, inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang melakukan kebaikan. Ayat ujung sekali surah An-Nahl, surah lebah. Allah beritahu, Allah bersama orang yang bertakwa, Allah bersama orang yang melakukan kebaikan. Saya nak tanya soalan senang aja. Ada tak orang yang lebih takwanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada atau tidak? Jawapannya? Jawapannya? Halo, apa pasal tak cakap? Jawapannya? Tak ada. Ada tak orang yang lebih tinggi sifat ihsannya daripada Nabi Muhammad? Jawapannya, tak ada. Jadi Nabi Muhammad paling takwa, Nabi Muhammad paling tinggi sifat ihsan. Atas dasar dua ciri yang sangat menonjol dalam pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat takwa dan ihsan, Allah Ta'ala sebut, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kenapa yang itu berlaku? Kerana Nabi Muhammad ada dua ciri yang sangat tinggi. Atas dasar dua ciri yang sangat tinggi ini, maka selayaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kebersamaan dengan Allah dalam semua perkara. Allahu akbar. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ciri takwa tadi, al-khawfu minal jalil, yang pertama takut. Itu satu. Kalau nak cerita Allah ni takut Nabi Muhammad ni, masya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengekspresikan, nak menzahirkan sifat takut kepada Allah, banyak beribadat. Kita tak, kalau kita ditanyakan takut tak, takut. Tapi kita buat apa? Buat tahi mata, buat tahi telinga, tahi hidung. Beza kan? Takut. Tapi tak ada pun bangun malam untuk solat. Takut. Rasulullah SAW beribadat sampai bengkak-bengkak kaki.
dia bukan cerita setiap kali kita dengar Nabi ibadat buka kaki, Nabi ibadat buka kaki. Tak, nak beritahu Nabi tak rasa puas. Kalau tak sungguh-sungguh beribadat, isteri baginda tanya, ya Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhir. Ya Rasulullah, dosa Tuhan kan sudah diampunkan yang lepas dan yang akan datang. Masakan Tuhan beribadat sampai bengkak-bengkak kaki? Baginda jawab apa? Afala an akuna abdan syakura. Salah ke kalau aku nak menjadi seorang hamba yang bersyukur? So Nabi nak gambarkan syukur itu dengan mentaati perintah Allah, mengekan kehendak hawa nafsu, ibadat sampai bengkak-bengkak kaki. Kita bengkak juga, kaki kita bengkak juga, bukan sebab ibadat Kak Jah. Gaut la ilaha illallah, gaut. Bila datang musim derma darah, dia takut jarum, malah derma darah. Perempuan dengan lelaki, siapa paling banyak kena gaut? Kalau perempuan ada 1,000 orang, seorang belum tentu ada gaut. Orang lelaki ada 1,000 orang, silap ada 250 orang ada gaut. Sebab apa orang perempuan tak kena gaut? Sebab Allah buang darah kotor setiap bulan. Buang, buang, buang. Tuan-tuan, ada buang? Bekam pun malas. Darah tu duduk dalam badan. Air kurang minum, minum kopi. Dia belasah pula dengan gudang garam bagai. Mana nak buat? Nak derma darah takut. Nak buat macam mana? Aisyah beritahu, kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud malam, kalau sujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud bangun, tempat sujud baginda itu basah, air mata mengalir ketika sujud. Allahu akbar. Sebab itu bisikan-bisikan dalam sujud ini didengari di langit, tuan-tuan. Tuan-tuan berbisik masa sujud, bisikan tuan-tuan sampai ke langit. Di langit didengar. Bisik di sujud, bisik ketika sujud didengari di langit. Allahu Akbar. Baginda sujud, dalam sujud tu baginda menitiskan air mata, mengadu pada Allah, berbicara dengan Allah. Allahu Akbar. Jadi saya nak betulkan juga supaya tuan-tuan jangan pula dalam sujud tu imam dah bangun sujud, dah bagi salam tu sujud. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Dah batal solat. Tolong ya Allah tu bukan bahasa Arab. Kalau nak berdoa, doa-doa yang makthur, doa-doa yang ada diriwayatkan dalam sujud, doa apa boleh baca. Itu pun mesti doa yang makthur, dan kalau nak baca juga kena niat zikir. Satu. Keduanya, kalau tak hafal doa nak baca doa, takut terlepas, takut doa tu tak tahu apa benda, doa betul ke tak betul, baca dalam hati. Maksudnya betul ke riwayat apa, baca dalam hati. Diam. Dalam hati bah, baca. Tapi bangunlah ya, jangan pula. Orang dah nak balik tak bangun lagi. Lama. Dia ada satu cerita. Imam dengan makmum. Sebab kadang saya bagi tahu yang patut berdiri belakang imam ni adalah imam satu, imam dua, imam tiga, imam-imam lah, ataupun orang yang alim duduk di belakang imam. Orang yang alim duduk belakang imam. Sebab kalau apa-apa berlaku pada imam, orang yang di belakang itulah kena sambung. Contoh, saya ambil contoh eh. Contoh, katakan imam tengah hari, orang masak daging tetel dengan nangka. Wahai sodap ya Allah, lapar pula. Kita makan apa malam ni? Jangan cakap nasi lemak. Kuliah subuh nasi lemak, kuliah perdana pun nasi lemak. Nasi lemak kan?
Allahu Akbar. Orang yang sama. Kuliah subuh dulu kan nasi lemak kita makan, tapi di tarikh ni sedap. Ada nasi lemak juga. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada. Oh, biryani pula. Yalah. Alhamdulillah. Makan lapih ada tuan-tuan, jangan banyak komen. Kata sambung maulid Rasul, Nabi tak pernah komen apa yang dihidam. Dia lebih-lebih nak komen kan. Imam tu tengah hari pergi kenduri kahwin, orang hidam daging tetel, masak lemak nangka. Dia pun nangka muda kan, sedap. Dia pun belasah dua pinggan. Solat asar dia bertugas. Sujud tu elok angin keluar dalam sujud. Sujud slow. Slow, yang slow tiap bahaya. Kalau besar bunyi berapa asal, tapi yang slow tu yang baru kuat. Aduh, orang naik teksi. Saya nak cerita lagi pula. Orang naik teksi, tiga orang naik teksi, ada seorang melepaskan bom dalam tu. Yang bunyi senyap ni memang bau. Ya Allah, tak tahulah di pagi tadi makan telur setengah masak ke apa benda, tak tahulah bau dalam teksi. Orang buka tingkap, driver teksi marah. Siapa kentut? Siapa punya kerja? Masa dia tak mengaku. Mana ada? Mana ada? Sebab tak ada bukti kan. Saya mana ada? Awak ke bukan? Awak ke bukan? Awak ke bukan? Semua masing-masing tak mengaku. Masing-masing tak mengaku kan. Bila sampai dekat tempat nak turun tu, driver taksi kata, yang kentut tadi bayarlah. Aku dah bayarlah, dia kata. Nah, kata dia mengaku eh. Tadi kata bukan, tiba-tiba dia cakap. Jadi imam pun keluar angin. Imam kena keluar daripada solat sebab dalam sujud rakaat kedua dah batal. Dah terkeluar angin. Dia kena sebut apa keluar? Dia kena sebut subhanallah, dia keluar. Imam sebut subhanallah dan imam keluar. Bila imam keluar, automatik orang yang di belakang tu kena ambil alih kerja imam. Dia kena ambil alih, dia kena bangun daripada sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia dah ambil alih jadi imam. Oleh demikian yang belakang kena tahulah. Bila imam kata subhanallah keluar, jangan kat belakang tu tak tahu apa-apa. Kenapa pula subhanallah keluar? Lepas tu masing-masing tak tahu nak buat apa. Sujud. Sebab kalau nak bangun sujud kena Allahu Akbar, subhanallah tak boleh. Imam dah keluar pintu belakang tu nak ambil wuduk, itu sujud lagi. Ada pula antaranya bangun, tengok, sujud balik. Dan sujud balik. Ha, ada juga. Ada. Imam dah ambil wuduk, imam masuk, imam tengok ada yang angkat turun, angkat turun tengok, eh kenapa tak sudah lagi ni? Imam tak ada. Mesti imam tak ada. Imam masuk, imam, "Woi," dia kata, "bangun semua. Batal solat kau semua. Semayang balik." Dia kata. Ha, bukan senang tuan-tuan, belakang imam jangan main-main. Ada juga yang sujud-sujud tak bangun-bangun, itulah di situ. Ada juga yang sujud sejadah, pernah juga sujud sejadah tak bangun. Kan turun imam pula slow and steady. Subhanallahil azim. Subhanarabbil azim. Subhanarabbil azim. Subhanarabbil azim. Dalam biasa baca 3 kali, dia baca 7 kali. Subhanallah. Memang jalanlah seorang tu. Jalanlah seorang tu memang innalillah jalan tidur. Ha. Orang dah bagi salam, kejut. Baru dia sedar. Itu pun dah batal lah, sebab tidur lah. Kan? Yang saya sebut tadi tu beza dengan sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Aqrabu ma yakunu 'abdu wa huwa sajid." Hambaku paling hampir dengan aku ketika dia sedang sujud. Berdoalah dalam sujud. Sujud sunat, sujud saja pun tak apa. Sujud syukur lepas selesai solatkan, Allahu Akbar. Sujud syukur saja, sujud syukur.
Dalam tu boleh berdoa. Macam mana doa? Paling hampir seseorang dengan Allah ketika dia sedang sujud. So itu Nabi SAW, kaki bengkak, tempat sujud, air mata pembasah, tak tinggal malam solat. Allahu Akbar. Atqakum, paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kena jadi paling takut kepada Allah. Manusia hari ini takut sesama manusia, mengatasi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbalik tu. Itu yang terbalik. Yang suami takut, isteri takut dengan isteri takut dengan suami pun boleh tahan ke? Kahwin-kahwin dapat suami gagal. Nasiblah. Siapa suruh? Kan? Cakap sikit je kena marah. Cakap sikit je kena marah. Asyik tak boleh buka mulut. Kena marah je. Dah selalu macam tu. Suami dia ni 6 bulan sekali kena buat check up. Kena buat check up sebab kerja swasta. 6 bulan sekali kena check up. Kena ambil check up masa pergi hospital lah. Ambil air kencing, ambil darah. Tengok dia punya apa ni. Bacaan darah apa semua kena baca lah. Jadi dia kena laporan. 6 bulan sekali kena ambil. Nak renew contract. Jadi doktor dah pesan dah. Kata nanti appointment bulan 6 akan datang. Nanti bawa air kencing. Doktor bagi siap dah botol kecil tu untuk ambil kencing. Pagi-pagi punya air kencing. Okay. Dia pun kata, oh besok ada appointment doktor. Dia pun simpan. Dia pun bawa botol tu pagi-pagi tu. Sebab subuh lepas nak pergi bilik air pagi-pagi tu, dia ambil air kencing dua dalam tu. Tak ditulis apa pun, botol ada air kuning. Isteri masuk dalam bilik air, dia kata tengok apa benda pula ni. Dia ambil, dia buang. Dia buang, dia bersihkan botol tu. Dia buang-buang, dia bersih. Siapa pula ni letak air kuning? Dia tak tahu budak kampung agaknya, dia tak faham lah. Jadi suami dah siap-siap nak pergi kerja, jenis gagal. Suami kata, ah, pergi ambil dalam bilik air tu, saya dah letak air kencing. Nanti ada appointment doktor, doktor suruh bawa. Dia kata, alamak, aku dah buang. Kalau aku cakap aku dah buang, tobat aku kena maki. Masuk bilik air, keluar berisi. Nah bang, kata. Abang pun tak perasan suam-suam sikit. Baru mula ke. Bapak pun pergi hospital. Bapak pergi hospital. Cek lah masuk makmal. Cek darah apa semua. Cek air kencing kena masuk. Cek. Cek. Nurse keluar masuk. Doktor keluar masuk. Keluar masuk. Doktor kata. Doktor kata. Cek sekali. Dia kat depan tu. Kata kenapa pula bisik-bisik tak jadi, bisik jadi. Lepas tu kejap lagi masuk. Betul. Cepat. Betul. Cek sekali. Kali ketiga cek. Nurse masuk balik. Nurse pun dah berpeluh-peluh lah. Doktor, sah doktor. Memang confirm. Positif? Cepat. Cik nak tanya, betul eh? Air kencing ni cik punya? Eh memang saya punya lah, doktor saya ambil pagi tadi saya ambil. Betul? Confirm? Betul? Doktor pun ambil tisu. Saya jarang jumpa kes macam ni, doktor cakap. Tapi mungkin tak mustahil lah bagi Allah. Nah, doktor beriman tuan-tuan. Nah. Tidak mustahil bagi Allah. Tapi cik kena tabah dulu nak terima. Apa benda pula ni doktor? Saya suspend sangat ni. Tabahlah, tidak mustahil bagi Allah lah. Apa? Ini sebenarnya melalui ujian air kencing yang cik bawa tadi. Cik positif. Positif? Positif apa? Positif pregnant. Ha? Biar betul doktor. Tak air kencing orang lain tak? Dia cek, tak, memang cik punya botol, betul-betul, tak ada orang lain, memang cik punya betul, memang cik punya. Tak apa, macam ni, cik sabar, bawa bertenang. Bertenang macam mana ni doktor? Ya, memang sah 100%, sebab itu saya 3-4 kali suruh cek ulang cek, 3-4 kali. Tak apa macam ni, saya bagi MC, berehat dulu, jangan tension. Sebab dalam kandungan masih baru lagi. Jaga diri, jangan lasak-lasak.
Nanti kita akan berunding balik, ambil cuti 3 hari. Dia pergi cuti 3 hari. Dia tak tahu, bingung. Kebingungan lah balik rumah. Balik rumah tak cakap, tak nak cakap. Isteri tanya, kenapa bang, kenapa? Tak ada apalah. Kenapa bang, cakap lah. Tahu doktor, tadi kan abang buat air kencing. Jadi doktor dah check lah. Jadi apa cerita bang? Abang sihat ke? Tak sihat. Kenapa? Abang disahkan mengandung. Biar betul sikit bang. Ya. Terlalu air kencing. Tak tahu. Bang, saya dah minta maaf. Kenapa? Yang air kencing pagi tadi tu air kencing saya. Alhamdulillah, dia kata. Betul ke? Betul. Tapi apa, jangan marah saya. Tak marah. Yang ni tak marah, dia kata. Kadang-kadang takut tak tentu pasal. Marah tak garang tak tentu pasal. Orang nak berlaku jujur dengan kita pun takut, tuan-tuan. Betul kan? Takut yang melampau-lampau. Kita takutkan orang di keliling kita. Jadi orang takut nak berlaku jujur. Anak-anak kita pun sama juga. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu. Jadi kita nak bina takut kita kepada Allah, bukan takut yang menjauhkan. Takut kita kepada Allah bukan takut yang menjauhkan. Dia berbeza dengan makhluk. Kalau saya takut lorong tu gelap, memang keras, cakap, saya akan jauhkan diri saya daripada lalu lorong tu. Kalau si fulan bin si fulan memang jenis manusia yang garang, saya akan jauhkan diri daripada dia. Kalau situ ada pensyara yang paling garang, susah nak bagi markah, kita akan elak ambil subjek dengan dia. Kita akan lari. Semua orang yang kita takut, kita akan lari. Berbeza dengan Allah, kita takut kepada Allah, kita akan mendekat. Kita akan mendekat lagi kepada Allah. Ciri orang takut kepada Allah, dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun sikit kat Jah, kat Su, kat Ti, kat Na, Abang Mat, tak apa, sikit tak apa, tetapi ada feel. Cuba tuan-tuan lihat solat kita buat kan. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman itu. Berjaya apa? Apa yang berjaya? حَيَّانَ الْفَلَاحِ, menuju kejayaan. Orang Islam itu akan berjaya. Sebab itu bila sebut حَيَّانَ الْفَلَاحِ, falah itu kejayaan. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman itu. Berjaya apa ya Allah? Berjaya menjadi ahli syurga. Berjaya mereka memiliki syurga. Masuk diorang dalam syurga. Saya kan bila baca perkataan aflaha, falah kan, berjaya, aflaha, falaha, semua itu berjaya. Qad aflaha, hayyan al-falah, berjaya. Tapi kenapa bahasa Arab, dalam bahasa Arab berjaya itu asal daripada falaha, dan daripada falaha itu berjaya? Kalau saya sebut falah, berjaya, kejayaan, falah, kejayaan. Cuba saya bubuh sabdu dekat lam tu, falah. Kalau saya sebut falah petani, kalau falah orang beroleh kejayaan. Boleh? Kalau falah, kejayaan. Kalau falah, bubuh sabdu je, falah, petani. Ada kaitan tau? Ada kaitan. Tengok petani. Tengok petani. Apa petani buat kalau dia nak tanam pokok? Kita sama-sama fikir, apa petani buat? Kita pun biasa menanam kan? Menanam kan, biasa tanam.
Tak ada kita tanam pokok jagung ke, kita tanam apa, tanam serai ke, tanam mangga ke, tanam pokok rambutan, ya. Bermakna kau sebenarnya ini orang consider orang kampung lah. Masing-masing ada tanah, boleh tanam, cucuk tanam. Atau kita consider sebenarnya ini bandar. Ha? Kandang, kampung pun tidak, bandar pun tidak. Macam burung unta, unta pun tidak, burung pun tidak. Burung unta, cakap betul, unta ke burung? Burung unta, burung pun tidak, unta pun tidak. Fallah, kalau kita tengok orang yang menanam, dia buat apa? Dia akan bajak tanah dulu kan, dia akan bersihkan tanah, dia akan gemburkan tanah, kemudian dia akan letak benih, betul kan? Masa dia letak benih, dia letak semua orang nampak ke, dia letak benih kat dalam? Dia letak dekat dalam tanah. Ada orang nampak? Tak nampak. Amalan yang tak orang boleh lihat. Nak berjaya? Qad aflahal mu'minun, orang beriman yang berjaya itu dia bermula dengan dia buat amalan tak tunjuk dengan orang. Dia tak tunjuk dengan orang. Tapi apa yang dia tanam itu tumbuh, mengakar umbi, kemudian dikeluarkan dahan dan ranting, berbunga pokok itu, mengeluarkan hasil. Mengeluarkan hasil. Orang yang berjaya, hasil dia bukan di dunia, hasilnya dekat akhirat. Dia tanam di sini, dia tuai di akhirat. Itu orang berjaya. Semua orang yang buat di dunia, tuai di dunia, akhirat jadi kosong. Boleh? Betul kan? Kajak betul tak? Betul kan? Kita tanam, benda tu dalam tanah, tak ada siapa nampak. Jadi begitulah amalan kita. Bila kita beramal, tak ada orang nampak. Jangan tunjuk-tunjuk. Masuk dalam Facebook, masuk dalam Instagram, masuk dalam WhatsApp. Alhamdulillah hari ini saya baru khatam Quran. Tapi cerita kau orang lah. Alhamdulillah hari ini sempat saya ziarah dan mengulurkan bantuan kepada anak-anak yatim seramai 50 orang. Alhamdulillah. Dia nak cakap apa sebenarnya? Dia nak beritahu orang. Dia tak salah. Tak adalah salah, 100% salah. Boleh dia nak buat. Barangkali dia buat itu pun diiklan juga. Bukanlah menunjuk, tetapi nak menggalakkan orang lain pula. Boleh. Tetapi adalah paling afdol, tak ada siapa tahu. Tak payah war-warkan. Kalau kita nak dapat hasil tuaian yang baik. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka di dalam solat itu mereka khusyuk. Khusyuk ini di luar ke di dalam? Di dalam. Macam mana benih yang kita tanam tu di dalam. Khusyuk tu di dalam, mendatangkan kesedaran, keinsafan, rasa gemetar jiwa dan hati. Darah itu dalam badan kita merasakan, nadi itu merasakan kewujudan Allah, kebersamaan dengan Allah dalam solat. Khusyuk dia. Ada orang kata faham apa yang kita baca, betul. Ada juga orang faham tapi belum tentu dapat khusyuk. Dan seterusnya, kenapa khusyuk selepas ayat solat? Kamu dalam solat adalah orang yang khusyuk. Maksudnya orang berjaya itu adalah orang yang solatnya khusyuk. Khusyuk dalam solat. Dan ada pun mereka menjauhkan diri daripada perkara-perkara larah. Saya nak tanya, kenapa lepas khusyuk dikaitkan dengan larah? Apa dia larah? Benda yang sia-sia. Banyak sangat sia-sia, berhibur, ketawa, terbahak-bahak, banyak tengok cerita itu, cerita ini, dengar itu, dengar ini. Banyak sangat benda yang sia-sia. Benda yang sia, sia. Saya nak bagi tahu satu je. Saya nampak kaitan dia macam mana tau. Saya nampak kaitan dia, orang yang banyak cakap sia-sia, orang yang banyak dengar benda yang sia-sia, orang yang banyak melihat benda yang sia-sia, orang yang banyak kawan dengan kawan yang mengajak pada sia-sia, kalau ini banyak, saya garanti solat dia takkan khusyuk sampai bila-bila. Saya garanti. Allah kata salah satu sebab kalau kau nak khusyuk, jauhkan diri daripada perkara larang.
Kenapa bulan puasa kita boleh khusyuk? Cuba tuan-tuan beritahu saya. Kita jaga mata, kita jaga mulut, kita jaga telinga. Jangan kan kurus puasa. Jangan, tak baik. Kita buat sedekah. Solat kita jadi khusyuk sebab kita telah menjauhkan diri kita daripada perkara yang lah. Tengok tu. Tengok tu. Itu hebatnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat boleh bengkak-bengkak kaki. Bila khusyuk dia fana. Dia fana. Saya dah baca baru ni kehidupan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari pernah sekali tu dia solat sunat. Masa dia solat sunat tu, solat sunat dua rakaat. Tak silap saya solat sunat duha. Dia solat Allahu Akbar, solat sunat duha, dia kena sengat dengan 20 ekor lebah. Langsung tak perasan. Langsung tak perasan. Kita yang paling uniknya tadi elok, sebelum ni kan duduk elok kan, cuba takbir kejap lagi Allahu Akbar, tak gatal pula. Bila nak habis bila nak habis solat dah panjang pula imam baca. Elok duduk elok, tak ada gatal apa pun elok. Cuba takbir lagi. Banyak nak gatal. Gatal situ, gatal situ. Itulah kita dalam solat tuan-tuan. Start solat aja dah macam-macam. Menguap lagi. Saya dengan ajar orang asli solat. Ajar orang asli, saya kata solat ni mesti begini ya. Solat kita berdiri tegak, lepas tu kita, saya ajar dia pergerakkan aja dulu bacaan nanti dulu. Saya ajar pergerakkan dulu. Takbir ya. Mula-mula kita kena takbir. Boleh tuan-tuan? Perhatikan saya. Allahu Akbar. Tangan kiri tutup pusat, tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri begini ya. Boleh? Faham tak? Tangan kanan, tangan kiri tutup pusat, tangan kiri, tangan kanan pegang tangan kiri. Tangan kanan pegang tangan kiri. Okey. Tangan kiri yang penting tutup pusat. Boleh? Boleh sama-sama kita? Allah, kita ikut sama-sama ya. Allah, yang asli itu jadi pusat. Allah, jadi pusat. Kena agak solat dengan diorang ni. Kadang diorang ni lah baru kan. Kita kena bagi tahu betul-betul. Kalau salah bagi tahu, salah. Dia faham. Ada 5-6 orang nak solat dengan saya. Okey, kita solat, saya jadi imam. Saya kamat, saya jadi imam. Saya kata luruskan saf. Luruskan saf. Allahu Akbar. Kita kan masak begitu tutup mata. Allahu Akbar. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok seorang-seorang hilang kat belakang. Saya kata buang asam tu. Tadi nak semayang sama-sama tiba-tiba hilang. Saya nak tengok celah kanggang, tak boleh kita pakai kain. Macam mana tengok? Saya kata tak ada lah tu. Solat je lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Luruskan saf tu, dia buat saf lurus kat belakang. Dia pakai yang sekolah dulu kan. Luruskan barisan. Dia pakai yang sekolah dulu pakai. Oh lurus. Kalau kat sini apa? Salah. Dia kena betulkan saf. Kalau tuan-tuan cakap betulkan, ada betul dulu. Kalau lurus dia ke belakang. Kami. Sebab itu solat kita ni kena khusyuk. Nabi ajar kita erti khusyuk. Para sahabat pun khusyuk. Sahabat balik daripada pegang, sahabat kata ada yang anak panah ni kena dekat betis. Tembus. Sahabat ni nak cabut, dia kata sakit, sakit, sakit. Macam ni lah dia kata. Aku solat sunat kau cabut. Jadi solat sunat tu jadi macam bius pula.
aku solat sunat kau cabut. Dia pun solat, Allahu Akbar. Cabut tak rasa. Oh, kita pelik tuan-tuan. Ya. Kita pelik. Dalam solat lah kita ingat macam-macam. Daripada pagi tadi cari 250. Tak mana. Alhamdulillah. Abang bagi pagi tadi. Nah, jah belanja minggu ni dapur 250. Alhamdulillah. Terima kasih, bang. Mana letak ni masa zuhur tak tahu. Dah tak tahu tak mana. Awak dah tua. Tak berapa nak ingat. Macam atas peti sejuk. Macam ni. Tempat Kak Jah letak pun merata. Kadang atas peti sejuk. Dalam almari kain. Di bawah bantal. Ni sorok-sorok kan duit merata-rata kan. Cari tak jumpa. Masuk zuhur tak pernah cari-cari. Allahu Akbar. Jumpa. Dalam solat sunat. Allahu Akbar. Eh, dah jumpa dah. Punyalah khusyuk solat kita tuan-tuan. Jumpa duit 250 tu tak mana. Kan? Jadi orang kata sekarang ni kat saya, kalau hilang barang, solatlah sunat dua rakaat. Jumpa. Kadang kita solat sunat nak minta hajat kepada Allah supaya dipertemukan. Boleh tuan-tuan? Jadi Nabi ajar kita macam mana nak khusyuk dalam solat. Untuk nak lihat orang yang bertakwa ni solat dia macam mana. Satu, takut kepada Allah. Keduanya, syukur terhadap pemberian Allah. Macam-macam Allah bagi. Adakah kita telah bersyukur? Imam Ghazali sebut, saya rasa takrif Imam Ghazali ni cukup cantik. Imam Ghazali kata, syukur adalah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Syukur ialah menggunakan pemberian Allah pada jalan yang Allah redha, Allah suka. Allah bagi saya mata, saya bersyukur tak? Saya akan guna pada jalan Allah suka. Kalau bagi saya tangan, saya guna tak pada jalan Allah suka? Allah bagi saya kaki, Allah bagi saya telinga, Allah bagi saya mulut. Saya tengok adakah saya sudah bersyukur atau tidak terhadap panca indera yang Allah beri pada saya ini. Tanda bersyukur dimanfaatkan semua ini untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tak akan buat benda yang mendatangkan mudarat. Itu tanda orang bersyukur. Dan kita ada masalah sebab kita dipahamkan, kita didoktrinkan sesuatu yang silap. Apa dia? Kita diberitahu, bersyukurlah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau bersyukur akan bertambah rezeki. Ada RM10 bertambah. Kalau ada RM10 bersyukurlah, insya-Allah RM10 tu akan jadi RM20. Ah, itu kita fikir. Kita fikir kalau kita bersyukur semua bertambah. Kan? Imam bersyukur lama dah dapat isteri yang baik, tak bertambah pun. Mana imam? Ah, masing-masing tak nak ngaku lah mana satu imam. Kan? Masing-masing takut. Takut pada Allah. Ini yang jadi tu, takut tadi, takut bini tua ni lah ni. Tiga orang depan. Tiga bedul. Jadi tuan-tuan, jadi nak macam mana? Kan? Jadi kita nak patah balik lah, kita nak faham balik. Syukur itu bukannya bertambah, bukan bertambah bilangan, bukan bertambah kuantiti, tetapi bertambah kualiti. Betul kan? Tuan-tuan, saya ada RM10. Saya bersyukur, ya Allah, terima kasih engkau bagi aku RM10, ya Allah. Tanda saya bersyukur, saya gunakan rezeki itu pada jalan Allah suka. Dia akan jadi cukup. Dia akan jadi cukup. Tapi bila saya ambil rezeki itu, saya buat benda tak elok, dia akan jadi tak cukup. Dia akan jadi tak cukup. Semua kita wajib bersyukur. Tuan-tuan, yang naik kereta bersyukurlah. Sebab ada kawan dia nak beli kereta pun tak mampu naik motor. Yang naik motor kena bersyukur. Sebab ada kawan dia nak beli motor pun tak boleh naik basikal. Yang naik basikal kena bersyukur. Sebab ada kawan dia basikal pun tak nak. Tuan-tuan jangan kata melawaklah ustaz, zaman sekarang mana ada orang tak ada kereta ada motor. Meh, saya bawa tuan-tuan pergi Sabah, Sarawak, pergi kat kawasan-kawasan pendalaman, dekat Kedah, dekat kawasan-kawasan pendalaman, kat Kelantan, baru tuan-tuan tengok. Menitik saya mata tengok. Nak beli basikal pun tak ada duit. Meh, jangan kata basikal, nak makan pun tak cukup tuan-tuan. Tuan-tuan ingat melawak ke ada setengah kawasan tu makan daging setahun sekali tu? Ingat melawak ke tuan-tuan? Jadi yang naik basikal bersyukur sebab kawan dia tak ada duit pun nak beli basikal. Jalan kaki je. Jadi yang jalan kaki pun kena bersyukur sebab kawan dia kaki pun tak nak.
diabetes kena potong, ataupun aksiden dah kena potong, dia ada kaki, bersyukur ada kaki boleh berjalan. Apa artinya tak ada kaki tapi ada kereta? Nak buat apa? Betul tak? Apa artinya ada kaki, tak ada kaki, motosikal ada? Nak buat apa? Baik ada kaki, aku boleh berjalan. Tak ada kereta pun tak apa. Itu bersyukur. Itu bersyukur. Yang tak ada kaki pun kena bersyukur juga. Sebab ada kawan dia, daqalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia panjang lagi umur. Allah beri lagi peluang untuk bertaubat dan juga untuk menginsafkan diri, betulkan apa yang salah. Kan seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. An-Nafi' bin Al-Harith annahu qala inna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Harith, Nafi' bin Harith, dia beritahu ada seorang lelaki datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Lelaki ditanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik ialah orang yang dipanjangkan Allah umurnya dan baik pula amalannya. Wah. Kalau begitu wahai Rasulullah, ayyun nasi syar, ataupun man huwa syarrun nas, siapakah seburuk-buruk, sejahat-jahat manusia wahai Rasulullah? Kalau sebaik-baik manusia, umur dia panjang, baik amalan. Kalau buruk, Nabi sebut seburuk-buruk manusia, syarrun nasi man tala umruhu wa asaa amalu. Maksudnya orang yang buruk itu ialah dipanjangkan umurnya dan buruk pula amalan. Ya tuan-tuan, tak bersyukur, hilang. Saya bersyukur, kita semua bersyukur. Tuan-tuan kena bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, sibuk-sibuk macam ni pun kau buka pintu hati aku, hidayah untuk aku datang ke masjid, duduk di masjid dalam majlis ilmu. Bukan ini aja orang sebenarnya, tuan-tuan. Betul tak? Saya tidak mau berkata orang yang tak datang, tapi saya bersyukurlah saya datang. Yang tak datang tu mungkin tengah ada ambulans sekarang ni, wallahualam. Atau ambulans lalu. Ha. Mungkin juga ada hal lain, mungkin juga di surau-surau mereka ada majlis, mungkin juga di orang ada majlis dalam rumah. Tak rugi apa pun. Yang penting kita tengok diri kita, jangan tengok orang. Dan kita, saya nak ingatkan tuan-tuan, jangan rasa kita ulang-alik masjid, kita lah alik syurga. Kita rasa kita dah terbaik dah. Jangan. Jangan. Jangan ada perasaan itu tuan-tuan. Jangan ada perasaan nampak saya rajin datang, kawan tu tak datang, saya rasa saya bagus. Jangan. Yang kita ni bagus atau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu. Jangan. Jadi kita bersyukur. Kadang-kadang ada orang dapat, ada orang tak dapat. Allah bagi ni Allah tahu. Allah dah sukat segala sesuatu untuk bagi manusia. Kak Jah, Kak Su, Kak Ti, Kak Ngah, Kak Nak. Oh, maklum. Maklum tidur dah, la ilaha illallah, maklum. Memang betul lah timing maklum tidur. Maklum dah jalan dah biasa. Ada yang telekun-telekun dia jalan. Ini dia nak sandar kanan, tak boleh kiri, tak boleh, ada orang. Kan? Allah dah sukat maklum. Kerongkong maklum tu, bila maklum bercakap kan bunyi suara sedap, lembut, halus, suara perempuan. Allah bagi saiz dia tu, dia punya saiz tu ngam-ngam. Yang lelaki saiz dia ngam-ngam supaya nampak suara jantan. Ada halkum pula. Allah punya setting tu. Ha. Oh, lelaki ada misai, perempuan tak ada misai. Bayangkan kalau perempuan lelaki ada misai. Berbulu-bulu dada. Anak tak lalu nak menyusu tau maklum. Ha. Doktor nak scan. Ay, banyak pula bulu-bulu akak ni. Nak scan macam mana? Baby nak scan baby.
Betul kan? Allah bagi lelaki lain, perempuan lain. Sesuai. Bila Allah suka tu ngam-ngam, Allah suka. Supaya suara maklum bunyi, apa khabar Ustaz? Sehat ke? Nah, cuba. Cuba maklum tanya, kalau dibesarkan sikit aja, adjust dibesar sikit. Apa khabar Ustaz? Saya balik dulu. Saya tak tunggu dah. Dalam mula saya akan bercakap dalam hati. Ustaz sehat, Ustaz. Lama tak nampak Ustaz. Maklum dengan telekong-telekong. Apa khabar Ustaz? Jemputlah makan. Saya balik, saya kata, tak apa. Tak apalah maklum, saya dah kenyang. Dalam kereta saya kata, ni maklum ni mesti transgender. Ha, saya kata, mungkin dia dah operate kot. Jadi saya akan fikir macam-macam. Abang Mak pun sama juga. Cuba imam. Suara dia, dia adjust tu jadi kecil sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Geli-gelemai kat belakang tu tuan. Orang kata, eh, imam muslimat ke? Mula cakap. Ngam-ngam Allah bagi. Jadi suara maklum dan suara paklum ngam-ngam Tuhan dah ijaz. Sebab itu saya kata Tuhan bagi semua Tuhan dah suka. Telinga kita ni tuan-tuan, telinga kita yang boleh dengar ni, kita boleh start dengar daripada 30. Dia punya bacaan dia panggil disable. Kita punya telinga ni dia boleh dengar start dengan 30 bacaan dia. 1 sampai 30 kita tak dengar. 30 ke atas baru kita dengar. Baru dengar. Kenapa Allah tinggikan volume telinga kita ni baru dengar? 1 hingga 30 Allah tak kasi kita dengar. Kalau Allah buka 1 hingga 30 boleh dengar, daripada 1 kita boleh dengar, tak ada seorang pun boleh tidur malam. Sebab lipas jalan pun awak akan dengar. Maklum, lipas kat dapur jalan, maklum dengar tu. Ha, sekarang maklum dengar tak? Tak dengar. Memanglah Pak Long panggil pun tak dengar. Ini kan lipas panggil dengar. Allah rejas. Duduk macam ni tuan-tuan, daun jatuh kita dengar. Tak boleh dengar sama tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan boleh dengar saya cakap aje. Tengok kucing. Kita dengar tak? Tikus jalan. Dengar tak? Tak. Tapi kucing dengar. Sebab dia punya power telinga beza dengan telinga kita. Sebab Tuhan suka semua dah cantik. Kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur. Ha. Nak buat macam mana? Bersyukurlah tuan-tuan. Banyak sikit Tuhan dah suka dah. Dia jadi kita tak bersyukur satu punca dia. Apa dia? Kita suka tengok apa orang ada. Kita jarang nak tengok apa kita ada. Ya. Ih, besar ni kereta dia. Besar rumah dia, ya. Oh, eh. Lepas tu tiap bertahun pergi umrah. Lepas tu pergi overseas pula. Yelah, nak buat macam mana je. Ada membawang kat belakang. Nasib cakap apa yang orang ada. Cuba cakap apa yang kita ada. Ya Allah, terima kasih Allah. Kau bagi aku sehat. Rumah papan pun aku bahagia. Ada orang tak ada rumah pun. Kau tengok orang Palestin tu rumah pun tak ada duduk. Kemah ni musim sejuk semua duduk kat kemah. Mana kita elok adalah tempat berteduh, biarlah orang ada rumah, itu rezeki masing-masing. Ini Tuhan bagi saya, alhamdulillah. Kenapa Tuhan tak bagi lebih pada saya? Mungkin kalau lebih pada saya jadi takabur, jadi ujub, jadi sombong. Betul tak? Jadi cukup dengan apa yang ada. So kita kena ada sifat qanaah, itu yang kedua. Yang ketiga, beramal dengan Al-Quran. Kita ada Al-Quran. Baca Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tikum yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Qur'an, sebaik-baik teman akan datang memberi syafaat ketika kita bersendirian dalam kubur. Pastikan tak ada hari yang kita lalui tak baca Qur'an pada hari tersebut. Jangan tinggalkan Qur'an, sebab dia adalah sahabat baik kita ketika kita bersendirian di kubur. Eh tuan-tuan, yang hidup semua mengopi sama, makan sama, jalan sama, berkelah sama, pergi kubur, dia tak tunggu kat kubur. Letak kita, dia balik. Siapa tunggu? Isteri pun tak tunggu kat kubur. Siapa tunggu? Semua balik. Semua balik. Yang temankan dia dalam kubur, amalan dia. Salah satu yang confirm akan temankan dia ialah Al-Quran. Baca Quran, jangan tinggal. Ada 5 kewajipan kita terhadap Quran. Belajar membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tu dia ada kena belajar, dan membaca Al-Quran menghayati
kandungan Al-Quran, laksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Yang keempat, yang kelima, sampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Lima kewajipan ini disebut oleh Abu Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama daripada India. Ya, lima kewajipan: belajar Al-Quran, baca Al-Quran, hayati makna-makna Al-Quran. Yang keempat, laksanakan ajaran Al-Quran. Yang kelima, sampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Lima. Yang kewajipan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada pagi sampai petang, saya bangun tidur, saya masuk bilik air, saya berjalan, saya makan, saya minum, saya pakai pakaian, saya jumpa orang, saya bercakap, saya bekerja. Semua itu Nabi ajar macam mana kita nak buat. Bangun pagi, Nabi ajar kita doa duduk dulu. Doa dulu, masuk bilik air kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lepas qada hajat apa semua, ambil wudu, keluar bilik air, keluar kaki kanan, alhamdulillahilladzi afani adhaba anni adha wa afani. Kan Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit. Lepas tu tengok muka kat cermin, terima kasih ya Allah, rupa aku cantik lagi, masih lagi lubang hidung ke bawah, tak ke atas. Terima kasih Allah cantik. Jangan bila tengok muka kat cermin, masing-masing rasa tak berapa cantik. Hai Allah, kalaulah hidung ni mancung sikit. Hai Allah, kalaulah mata ni bulat sikit. Tak payah Tuhan jadikan semua cantik. Cantik ni subjektif. Saya nampak semua cantik. Tak ada siapa yang cantik pun. Tak ada siapa yang tak cantik. Semua cantik, tuan-tuan. Tak ada siapa yang tak cantik. Semua cantik. Yang namanya ciptaan Tuhan, semua cantik. Eh, tuan-tuan pernah tengok tak National Geography dulu yang apa ni? Crocodile Hunter. Kan? Crocodile Hunter yang suka, dia suka tangkap. Dia panggil gelaran Crocodile Hunter. Apa nama dia? Steve apa? Steve? Irwin. Woi, pandai, mam. Hebat, mam. Ya, yeah, pandai, mam. Setakat itu je lah, mam. Berani tidak? Ha, tak payah. Gurau lah, mam. Siapa lagi saya nak usik? Imam telefon tanya, hai, sesat ke? Nak datang daripada rumah ke sini. Jadi, tuan-tuan, dia punyalah appreciate, dia punyalah hargai ciptaan Tuhan. Saya tengok satu rancangan dia, kejar biawak. Dia kejar biawak. Semua dalam selok tu, melompat-lompat. Dia tangkap biawak, dia peluk biawak. Dia cium biawak tu. Cium biawak, dia kata, so beautiful, so beautiful, so sweet. Awak nak termuntah tu. Tapi dia boleh lihat dari angle, dari sudut yang berbeza. Sebab ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Kalau kita nampak biawak kat situ, kalau kita tengah 60 speed kereta, 120 kita tekan sebab nak lenyek dia. Kalau kat kampung lagi lah, memang kita pasang jerat sebab dia suka makan telur ayam, dia suka makan anak ayam. Nah, itu dia nak beritahu tuan-tuan, semua yang Tuhan jadikan ni cantik. Betul kan? Jadi di antara sunnah Nabi ialah belajar cinta. Di antara kewajipan kita Nabi SAW, kita cinta Nabi, kita ikut Nabi SAW. Dari pagi sampai petang, banyak mana kita buat sunnah Nabi SAW. Kita minum, kita tengok kita ikut sunnah Nabi tak. Kita makan, kita tengok ikut sunnah Nabi tak. Yang ketiga, tuan-tuan, banyakkan selawat. Jadi tadi tuan-tuan dah berselawat, jadi kita banyakkan selawat. Bukan hari ini saja, setiap hari kita nak berselawat. Selawat ni besar fadilat dia. Allah hantar malaikat yang bertebaran di langit ini. Kerja malaikat tu kutip selawat, tuan-tuan, puan-puan, untuk dibawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang ketiga. Yang keempat, jangan sakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluarkan perkataan-perkataan yang boleh menyinggung perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, sampaikan sunnah kepada orang lain. Kita tengok kawan kita minum tangan kiri, eh, tangan kananlah kan sunnah. Ha, kita tengok kawan kita masuk masjid kaki kiri, eh, kaki kananlah sunnah. Ha, kita bagi tahu. Biar nampak kawan-kawan kita pun dapat share so sunnah Nabi SAW. Jadi saya sebut tadi takwa ni ada empat. Pertama sekali takwa kepada Allah, keduanya syukur kepada Allah, ketiganya beramal dengan Al-Quran. Saya dah beritahu baca Quran dan kewajipan Al-Quran kita lima perkara. Yang keempat ialah persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini adalah satu persiapan. Dan persiapan-persiapan ini kenalah berterusan. Sebab tak ada seorang pun yang tahu bila masa akan datang. Bilalah tiba ajalnya mati, kainlah putih pembalut badan, air mata mengalir ke pipi, tidak boleh diminta kembali. Buatlah baik ayuhai rakan,
ke dalam laut kamu dicampakkan. Kalau tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu ia kabukan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la man yatba'una matrudan wa la mahruma. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alayhi salatu wassalam. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين.